sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Laserin Sirup, obat ampuh untuk mengatasi batuk. Yuk tonton video ini sampai selesai. Laserin merupakan obat herbal yang digunakan untuk meredakan batuk secara tradisional. Mengandung berbagai bahan herbal seperti jahe, cengkih, dan daun sirih. Dan ekstra patikan yang pada dasarnya memiliki efek mempermudah pengeluaran dan mengencerkan lendir pada saluran nafas serta memberikan sensasi manis dan hangat pada tenggorokan. Obat Laserin Sirup tersedia dalam kemasan botol 110 ml. Komposisi obat Laserin Sirup antara lain herba Eupobiarta 0,15 gram, jahe 6 gram, cengkeh 0,6 gram, daun sirih 1,8 gram, daun saga 0,3 gram, buah kardamom 0,15 gram, Meta arvensis 0,15 gram, daun hibiscus 0,15 gram, minyak permen 0,015 ml, sari akar manis 0,015 gram. Manfaat Laserin Sirup adalah membantu meredakan batuk, masuk angin, muntah, sakit perut, dan membantu meregakan pernafasan. Dosis penggunaan obat Laserin Sirup untuk dewasa 1-2 sendok makan 3 kali sehari. Untuk anak 1-2 sendok teh 3 kali sehari. Dan untuk bayi 1/2 sendok teh 2 kali sehari. Minumlah obat ini sesudah makan dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering, terlindung dari sinar cahaya matahari. Obat Laserin Sirup jangan digunakan pada orang yang hipersensitif terhadap kandungan yang ada di dalam obat ini dan penderita obstruksi usus. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai efek samping dari penggunaan obat Laserin Sirup. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih.